Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara melihat channel YouTube kita, apakah sudah monetisasi, sudah aktif ataupun belum. Oke, langsung saja teman-teman. Terlebih dahulu jangan lupa subscribe untuk channel. Terima kasih. Jadi di sini kita yang pertama itu kita masuk di Google Chrome. Setelah tampil Google Chrome, jadi kita akan tulis di sini yaitu YouTube. Lalu enter. Akan terbuka tampilan seperti ini, klik YouTube yang paling di atas. Kita akan diarahkan ke YouTube. Langkah selanjutnya itu kita akan klik nama channel YouTube saya di sini, kolom search Unap Channel. Setelah tampil Unap Channel, selanjutnya kita masuk di channel YouTube Unap Channel. Enter. Jadi akan tampil seperti ini. Jadi kita sudah masuk di channel saya yaitu Unap Channel. Selanjutnya klik ini icon Unap Channel, klik YouTube Studio. Jadi klik YouTube Studio. Setelah itu akan tampil tampilan YouTube Studio. Langkah selanjutnya itu kita arahkan ke menu monetisasi. Kita scroll ke bawah, klik monetisasi. Jadi akan tampil menu monetisasi channel seperti ini. Jadi di sini channel saya itu subscribernya sudah mencapai lebih dari 1000 subscriber, sudah tercentang warna hijau. Terus yang kedua di sini itu verifikasi dua langkah aktif, sudah tercentang hijau juga. Dan nol teguran pedoman komunitas yang aktif, sudah tercentang hijau juga. Dan yang belum tercentang hijau di sini itu yang waktu tonton publik yang belum tercentang hijau. Jadi YouTube channel saya ini belum termonetisasi. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.